Bas. 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 Thank you ya. Udah jadi orang baik. Okay. Thank you udah jadi teman sekamar yang asik. Kayak aku juga thank you ya, Bang, karena sudah jadi abangku di sini. Siap. Sudah motivasi aku, ngasih tahu aku kekuranganku. Terima kasih. Iya, sukses terus, Bas. Amin, sama-sama, Bang. Semoga ntar kalau aku ke Demak, kita jumpa lagi, oke? Oke, siap ditunggu ya, Bang. Nah, tapi kesan-kesan kamu dong, selama di sini gimana? Ya, saya senang bertemu dengan teman-teman baru, senior-senior yang bisa ngasih motivasi kepada junior. Dapat, apa ya, keluarga kedua sih? Asik lah di sini jatuhnya ya. Asik lah. Kalau saya gimana selama di sini, asik nggak? Asik banget, cuma kadang-kadang itu agak jengkelin, pingin aku gebuk kepalanya. Tapi menurut kamu apa kesan yang nggak bisa kamu lupain? Kebersamaan sih, Bang. Di sini keluarganya hangat banget ya. Iya. Dari apa, dari anak-anaknya nggak ada blok-blokan gitu ya? Iya. Latihannya enjoy. Sering ngasih tahu apa kekurangan kita. Senior paling asik siapa? Mas Wimba dan Mas Afif. Iya. Yeah. Bocah yang paling angel siapa? Paling angel. Abrori. Susah itu dikasih tahu. Kenapa? Kenapa dia? Udah dikasih tahu suruh posisinya, disuruh stand, dia nggak tahu stand, cuk. Kata-kata untuk pelatih kiper dong. Terima kasih coach karena telah menurunkan ilmu yang sangat berharga untuk saya di masa depan. Wes, untuk coach Budi. Terima kasih coach sudah diberi pengalaman terbaik dalam hidup saya dan sudah diberi keluarga yang terbaik selama hidup saya ini. Oke, untuk dua asisten pelatihnya dong. Terima kasih untuk asisten pelatih karena sering mengasih tahu kekurangan apa yang ada di dalam latihan. Tapi kamu patah semangat nggak atau makin termotivasi gitu? Ya jujur ada sih patah semangat, tapi ini sudah mulai semangat lagi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Wih. Target kamu untuk tahun depan, anggaplah tahun ini udah habis lah ya kan, karena udah mau Desember juga. Kalau untuk tahun besok gimana? Target kamu? Target saya intinya menjadi yang lebih baik lah, Bang. Dari tahun ini. Atau mau di EPA dulu atau mau ke liga langsung? Ah, itu bingung itu, Bang. Masih rahasia ya. Masih bingung ini. Yang penting jalani nikmati. Oke. Okay. Kata-kata dong untuk kedua orang tuamu. Pasti kaget kan? Oh, anakku kenapa pulang gitu. Maaf ya, Bu. Aku pulang belum bisa bahagiain dan belum bisa memenuhi harapan kalian. Iya. Berarti targetnya mau jadi lebih baik lah ya. Iya. Tapi menurut kamu Semenep gimana? Dengan berbagai macam kuliner yang paling kamu suka, kuliner apanya nih? Yang gak bisa bakal kamu lupain gitu. Baksonya sih enak-enak, Cuk. Baksonya di sini ya. Ya. Bakso, terus nasi gorengnya juga enak. Nasi goreng apa tuh? Nasi goreng Jakarta. Yoi. Jadi seru lah di sini ya. Iya, seru lah. Jadi malam ini kamu bakal pulang nih? Iya, aku bakal pulang. Aduh, sedih banget dong. Tos dulu dong, biar gak selek. Jadi, kalau udah nerima pesangon, besok ke Semarang, infonya ngapain? Infonya ngajakin keluarga makan-makan dulu. Makan-makan lah. Iya. Kalau kamu nih main bola dari kapan, Bas? Kalau boleh tahu nih. Ya, sebenarnya dari kecil, Bang. Cuma kan ya, mulai fokusnya di SMP gitu. Mulai fokus tuh SMA sih, Bang. Oh, itu di SMA baru mulai fokus? Iya, karena saya di SMP tuh masih kurang dapat jam terbang lah. Mulai dapat jam terbang tuh di SMA. Itu mulai fokusnya di tim mana? Di PSIS Development itu, mulai fokus banget itu. Oh, di situ baru lah. Ya, dapat ilmu banyak di situ. Iya. Itu tahun 2000? Baru berapa ini? 2022-2023 sih kayaknya. Oh, berarti baru-baru inilah kamu benar-benar terjun banget lah. Jadi ibarat Semenep ini jatuhnya tempat main kamu paling jauh lah ya? Pak, enggak sih.
Oh, paling udah. Jauh di Lampung kan? Oh, kamu udah pernah ke Lampung juga? Pernah. Itu event apa itu? Event Suratin itu di sana. Oh, jadi kamu Suratin di Lampung waktu itu ya? Iya. 2000 berapa tuh? 2021 kayaknya. Juara nggak? Nggak sih, di gugur di 8 besar itu. Iya. Berarti kamu balik dari sini balik lagi ke PSIS Semarang. Iya. Latihan di Diapoman atau langsung ke EPA-nya nih kira-kira? Insya Allah ke EPA sih kalau bisa. Oh langsung, karena putaran keduanya juga belum mulai kan? Iya, belum dimulai. Ya, mudah-mudahan kamu di putaran kedua bisa menunjukkan performa kamu. Amin ya Allah, amin. Apa motivasi yang membekas untuk kamu nih sebelum pulang? Yang dari senior-senior, teman-teman, pelatih yang kamu ingat lah gitu. Saya ingin menunjukkan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu motivasi yang menurut kamu iya dapat banget gitu ya. Iya deh, mungkin emang gitu kali ya, ada pertemuan ada perpisahan gitu ya. Paling sedih itu ya gitu kalau dalam satu tim paling ya. Udah deket kan, udah jadi keluarga iya. Tiba-tiba kita harus balik lagi, tapi ya gitulah sepak bola ya bro ya. Iya, tapi ntar ujung-ujungnya kita pasti bakal ketemu insyaallah. Entah itu jadi satu tim, entah itu jadi lawan. Kalau lawan nanti aku gibang ya bang kepalamu. Terus landing gigimu. Tapi kalau dari aku makasih banget karena kamu udah baik banget. Pertama kali aku nyampe sini kamu langsung ngajak aku jalan-jalan, muter-muter, ngerasain nasi goreng Jakarta dan jadi orang terkocak di Sumenep yang pernah aku lihat. Oke, siap. Yang penting kamu jangan empat semangat, jangan lupain aku dan teman-teman semua. Siap. Yang penting kamu tetap berusaha semangat, saling berkabar, jangan lupa lu. Ntar jam pulang, di rumah nggak pernah ngabarin. Aman. Gue pasti bakal kangen banget nih sama kasur nih. Jadi guys, ini kasur gue nih. 1, 2, 3. Ini tuh cabror. Ini si Totan goblok nih. Ini gue nih. Nih. Nah jadi bakal ada space di sini yang bakal gue kangen banget sama si Tai ini, walaupun kadang-kadang ngeselin, tapi ya begitu lah bro ya, sisters bro. Oke, mungkin itu aja video ini. Tetap semangat, senyum dong, kata-kata mutiaranya dong. Tetaplah semangat dan jangan menyerah, huri. Oke, enjoy. Araso Kinciana Kinciana. Masih kata-katanya hari ini, tetaplah nikmati masa merantaumu karena hidup dari orang tua itu tidak mudah, jadi tetaplah semangat.